kecuali memang diminta oleh pihak penyelenggara. Terus-terusan mengacung ya. Dilarang melakukan yel-yel. Ya. Baik. Baiklah, kita akan segera masuk kepada segmen 1. Perhatikan para paslon. Kita tenang. Debat ini akan terdiri dari 6 bagian yang memiliki tata cara berbeda-beda yang akan saya jelaskan peraturannya di tiap awal sesi. Untuk sesi pertama, para paslon diminta menjawab pertanyaan yang dilontarkan dalam waktu yang ditentukan, utamanya menyangkut visi misi, program kerja unggulan, serta integritas. Pertanyaan pertama, dalam waktu 2 menit, jelaskan visi Anda dan misi yang paling utama terkait tema malam ini, yaitu pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta. Jika Anda terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta, saya silakan paslon nomor 1. Waktu akan dihitung ketika Anda mulai bicara, Mas. Ada masalah teknis? Bisa dibantu, Bu Silvi? Oh, sudah. Silakan. Waktunya? Silakan dimulai. Waktunya akan mengikuti ketika Pak Agus bicara. Langsung saja. Kita tenang. Silakan dimulai, Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, warga Jakarta yang saya cintai dan banggakan. Selain yang sudah baik, potret Jakarta hari ini, ketimpangan meningkat, daya beli sebagian masyarakat menurun. Di samping itu, kualitas hidup masyarakat menurun akibat banjir, macet, sampah yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Dan yang paling menyedihkan adalah di sana sini warga Jakarta banyak yang takut dengan pemerintahnya sendiri. Visi saya 5 tahun ke depan adalah menjadikan Jakarta semakin maju, aman, adil, dan sejahtera. Untuk dapat mewujudkan itu semua, komitmen saya dan tentunya misi saya adalah untuk mengatasi semua permasalahan di Jakarta, meningkatkan pembangunan sehingga Jakarta semakin maju ke depan. Dengan cara pertama, meningkatkan ekonomi daerah, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja baru. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan juga transportasi umum. Ketiga, tentunya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan cara solusi yang efektif untuk mengatasi problem akut seperti banjir, sampah, dan polusi. Dan terakhir, dan tidak kalah penting adalah meyakinkan hadirnya rasa aman dan adil untuk seluruh warga Jakarta. Paradigma yang akan kami lakukan adalah Jakarta sebagai sebuah sistem ruang kehidupan yang harus mensejahterakan semua, dan juga pembangunan yang inklusif dan partisipatif yang memberdayakan seluruh warga secara adil. Dengan paradigma tersebut, saya akan berdiri yang terdepan bersama seluruh warga Jakarta untuk mengubah wajah ibu kota menjadi semakin modern, unggul, tetapi tetap menjadi kota yang manusiawi dan juga selalu berjati diri, berkarakter pada Jakarta dan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Waktu habis, ditahan. Pendukung nomor 1, tadi kita sudah sepakat, baik. Dalam waktu 2 menit, saya berikan kepada paslon 2, jelaskan visi Anda dan misi yang paling utama terkait tema malam ini, yaitu pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta. Jika Anda terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, silakan. Ya, bagi kami, membangun Jakarta itu visi terutama dan membangun manusianya. Membangun manusia dengan indikator terukur. Kita kenal di dunia dengan indeks pembangunan manusia. Supaya sejajaran dunia, misalnya 2015, Jakarta telah mencapai IPM 78,99. Artinya kita kurang dari 1,01 telah menyamai tingkat dunia yang tinggi. Nah, untuk mencapai visi itu, misi yang utama adalah birokrasi harus melayani dengan konsep bersih, transparan, dan profesional. Karena kami sangat yakin, tanpa pejabat publik, tanpa birokrasi yang bersih, transparan, profesional, tidak mungkin program sosial ekonomi atau program apapun bisa kita capai. Makanya kami sangat yakin yang paling utama harus dibereskan adalah birokrasi dengan pejabat dengan rekam jejak yang jelas,
sudah bersih, transparan, dan profesional. Dan tentu saya juga memaklumin, selama 4 tahun lebih ini, banyak warga Jakarta hanya melihat penampilan saya. Terlalu menggebu-gebu, terlalu semangat. Akibatnya, visi-misi yang sudah kami capai, program yang sudah terukur, hilang. Sebagian melihat saya terlalu temperamental. Tapi saya juga bersyukur, sebagian orang Jakarta melihat hasil nyata. Sungai lebih bersih, semua kelihatan. Pelayanan lebih baik. Terutama, misalnya saya ambil contoh, saya bersyukur punya Mas Jarod yang melihat yang apa yang telah saya kerjakan. Dan saya juga belajar terus, supaya belajar dari Mas Jarod, nama juga Jarod Saiful Hidayat, supaya saya agak-agak mirip dengan beliau, supaya kalau kami dilanjutkan lagi, bukan hanya visi misi program tercapai, tapi Ahoknya sudah menjadi i7, bukan Pentium lagi kalau komputer, sehingga kami akan lebih baik, kesalahpahaman ini akan bisa dihindari. Terima kasih. Ya, waktunya cukup. Baik, kita lanjut ke paslon ketiga. Dalam waktu 2 menit, jelaskan visi Anda dan misi yang paling utama terkait tema malam ini, pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta, jika Anda terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir di Jakarta membawa pengalaman, pengetahuan, dan akumulasi jaringan. Kami menempatkan Jakarta bukan tempat uji coba. Kami menempatkan Jakarta sebagai tempat untuk kita mengabdi, mengajak maju bersama, dan insya Allah tempat berpahala bagi semua. Jakarta, warganya berada di sini bukan karena ingin punya KTP bertuliskan DKI. Berbagai suku bangsa datang ke sini untuk apa? Merasakan kesejahteraan, keadilan. Kami hadir berdua untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan hadir bagi seluruh warga Jakarta. Untuk itu, lapangan pekerjaan menjadi prioritas. Keadilan atas lapangan pekerjaan sangat mendasar. Berikutnya, akses pada pendidikan berkualitas dan tuntas. Kita ingin para orang tua bisa mengantarkan anaknya ke sekolah, bisa mengantarkan anaknya ke madrasah dengan perasaan tenang, dengan perasaan yakin, penuh cinta kasih. Lalu kita didik anak-anak itu sehingga mereka menjadi anak-anak yang berakhlak, anak berkarakter, kompeten, dan kelak mereka menjemput anak-anaknya dengan rasa bangga dan bersyukur bahwa Pemda Jakarta menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan tuntas untuk mereka. Yang tidak kalah penting dari itu, sosial ekonomi kita, semua ikhtiar ini menjadi tak bermakna ketika narkoba hadir. Kami akan tegas memerangi narkoba hingga tuntas di kota ini. Tidak sedikit pun ada toleransi, karena seluruh ikhtiar kita menjadi tak bermakna begitu hadir narkoba. Orang tua sedih, rakyat sedih karena ancaman narkoba. Kami akan hadirkan kota yang maju, bahagia, aman, damai, dan bebas dari segala macam kriminalitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut kepada pertanyaan kedua. Dalam pendukung nomor tiga, dalam waktu 1,5 menit, jelaskan apa yang akan Anda jadikan program kerja unggulan terkait visi misi yang telah dipaparkan tadi. Sebentar, Pak Agus. Yakinkan para calon pemilih mengapa hal itu penting dilakukan. Saya akan mulai dari paslon kedua, Pak Agus. Jadi ini ambil giliran. Demi keadilan ini, sebentar saya bacakan lagi. Jelaskan program kerja unggulan terkait visi misi yang tadi paparkan tadi, dan yakinkan calon pemilih mengapa hal itu penting dilakukan bagi rakyat Jakarta. Kita mulai dengan paslon kedua. Waktunya adalah 1,5 menit. Kami adalah reformasi birokrasi. Birokrasi adalah motor pembangunan. Birokrasi itu harus bersih, transparan, dan profesional. Dengan cara seperti itu, kita akan mampu mencapai sasaran kita untuk membangun manusia Jakarta. Manusia Jakarta yang kita bangun adalah otaknya harus penuh, perutnya juga penuh, dompetnya juga penuh. Masyarakat Jakarta kalau otaknya penuh, berarti dia cerdas, dia berkarakter, dan dia mempunyai daya beli yang tinggi. Ini hanya bisa dilalui kalau birokrasinya betul-betul bersih,
dan melayani serta profesional. Menjelajah ke 44 kecamatan, 267 kelurahan di wilayah Jakarta. Saya melihat ada 3 tema yang secara konsisten diangkat oleh warga sebagai aspirasi mereka. Pertama-tama, lapangan pekerjaan semakin sulit didapat. Sekarang mencari kerja sangat susah. Kedua adalah masalah pendidikan. Pendidikan kita diharapkan lebih tuntas, berkualitas, dan terjangkau biayanya. Yang ketiga adalah bidang yang berkaitan dengan biaya hidup. Kami mempunyai program OKOC. OKOC, One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship, di mana diubah pola pikirnya bahwa ke depan kita akan permudah lahan usaha dengan garasi inovasi. Kita akan permudah juga kredit sampai 300 juta rupiah, dan kita akan beri pendampingan melalui mentorship. Di bidang pendidikan, kami juga akan menghadirkan KJP Plus, di mana ini adalah jawaban yang ditunggu oleh para keluarga yang kurang mampu. Terakhir, untuk biaya hidup, program kami adalah Harga Oke. Harga Oke ini akan memastikan bahwa biaya hidup terjangkau bagi khususnya warga menengah ke bawah untuk maju kotanya dan bahagia warganya. Baik. Selanjutnya adalah masuk kepada pertanyaan ketiga. Okay. Baik, saya ulangi. Paslon 1 belum mendapat giliran. Dalam waktu 1,5 menit, jelaskan apa yang akan Anda jadikan program kerja unggulan terkait visi misi yang telah dipaparkan. Yakinkan para calon pemilih mengapa hal itu penting dilakukan bagi rakyat Jakarta. Kami punya 10 program unggulan. Yang pertama adalah memberikan bantuan langsung sementara kepada keluarga miskin dan kurang mampu, 5 juta rupiah per keluarga miskin per tahun. Ini untuk membantu kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua adalah pemberdayaan komunitas RT/RW, 1 RW 1 rupiah, 1 miliar rupiah per tahun untuk memberdayakan komunitas yang ada di masyarakat kita. Yang kedua adalah mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan dengan bantuan langsung dana bergulir, bantuan modal usaha 50 juta rupiah per 1 unit usaha untuk mengurangi pengangguran. Kami juga ingin meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan guru. Yang keempat adalah meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kelima adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan stabilisasi harga. Yang keenam, kita ingin membangun tanpa menggusur, meningkatkan program-program perumahan rakyat dan infrastruktur di Jakarta. Ketujuh, menjadikan Jakarta sebagai smart, creative, and green city, pintar, kreatif, dan juga ramah lingkungan. Yang kedelapan, kita ingin meningkatkan rasa aman, kerukunan antar warga di Jakarta. Yang kesembilan, menegakkan hukum dan keadilan bagi semua, justice for all. Jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Yang ke-10 atau yang terakhir, meningkatkan kualitas pemerintahan dan birokrasi. Semoga ini semua semakin mensejahterakan rakyat Jakarta dan kita semua hidup lebih baik lagi. Terima kasih. Kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Saya akan mulai dengan paslon ketiga, tetapi sebelum maju, tolong semua paslon didengarkan dulu apa pertanyaannya, karena akan ada pengantar. Setelah mendengar visi, misi, serta program unggulan Anda, pertanyaan mendasar adalah seberapa jauh hal-hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik jika para pelaksana program tidak dibekali dengan integritas, kejujuran, serta kemampuan yang bertanggung jawab. Pertanyaannya dimulai dengan paslon 3. Dalam waktu 1 menit, jelaskan bagaimana Anda akan mengatasi masalah tersebut, khususnya saat Anda berhadapan dengan kepentingan pribadi Anda, kepentingan partai, dan tim sukses Anda melawan kepentingan rakyat Jakarta secara keseluruhan. Silakan. Terima kasih. Integritas bukan sekedar soal jujur. Fir'aun pencuri pun bisa dengan jujur menceritakan apa yang dikerjakannya. Integritas adalah jujur secara pribadi, berpihak kepada kepentingan publik, menjalankan nilai-nilai dengan benar, dan yang tidak kalah penting adalah selalu mengikuti tata kelola yang baik. Integritas adalah soal keberpihakan pada nilai. Karena itu, ambil contoh, ketika kita berhadapan dengan ketimpangan yang luar biasa, kita menyaksikan ketimpangan yang sedang dibuat, yaitu reklamasi. Posisi kita tegas, kita menolak reklamasi karena ini adalah contoh
bagaimana kita akan menyaksikan sebuah tempat yang nanti akan menjadi enclave. Yang tidak kalah penting, saya katakan tadi soal narkoba, sikap kita tegas, meskipun ada begitu banyak kekuatan, kita akan hadapi transparansi, dukungan rakyat, dan pegangan pada nilai-nilai agama, adat akan menjadi pegangan kita dalam menghadapi seluruh tantangan integritas. Saya ajukan pertanyaan yang sama kepada paslon nomor 1 dan waktu 1 menit, jelaskan bagaimana Anda akan mengatasi masalah integritas khususnya saat Anda berhadapan dengan kepentingan pribadi, kepentingan partai dan tim sukses Anda melawan kepentingan rakyat Jakarta secara keseluruhan. Silakan. Insya Allah, jika saya dan Pak Silvi terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta, kami berdua akan menjaga integritas kami. Itu yang sudah kami bangun sejak mengawali karir di bidang masing-masing. Saya pribadi sebagai militer 16 tahun terbiasa dan diharuskan untuk menjaga integritas, untuk memimpin. Apalagi ketika harus memimpin Jakarta dengan kompleksitas yang luar biasa. Tentunya kami ingin sekali mengedepankan keterbukaan, akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Itu semua dibangun melalui sistem. Tetapi yang paling penting adalah goodwill, memberikan dan menjadi contoh bagi yang lainnya. Itu menjadi sangat penting. Barulah kita bisa mengajak birokrasi kita, bisa mengajak masyarakat kita dan semua stakeholders di Jakarta ini untuk benar-benar menjaga integritasnya, memajukan Jakarta, mensejahterakan rakyat, dan semuanya kembali untuk rakyat Jakarta. Terima kasih. Pertanyaan untuk paslon kedua yang sama dalam waktu 1 menit, jelaskan bagaimana Anda akan mengatasi masalah integritas khususnya saat berhadapan dengan kepentingan pribadi, kepentingan partai dan tim sukses melawan kepentingan rakyat Jakarta secara keseluruhan. Ya, ada orang mengatakan integritas atau karakter baru teruji kalau Anda telah diberikan kekuasaan. Kami bersyukur berdua ini adalah orang yang sudah pernah berkuasa, jadi bupati, wali kota, DPRD, DPR RI, saya wagub, gubernur, sehingga karakter kami teruji dari apa yang telah kami lakukan. Nah, tentu kami juga mengerti manusia yang baik itu adalah manusia yang terus memperbaiki dirinya. Misalnya kalau ada tim sukses yang mengatakan nggak apa-apa, nggak santun, yang penting jujur, salah saya bilang. Atau ya buat apa jujur, apa kelihatan santun tapi nggak jujur, salah. Yang paling ideal ya kita harus berintegritas dengan rekam jejak yang baik dan kita juga santun sebagai pejabat publik. Makanya saya beruntung ada Mas Saiful Jarod Hidayat ini supaya saya terus belajar lebih santun supaya saya lebih menjadi publik yang baik sesuai dengan harapan masyarakat DKI. Terima kasih. Silakan kalau mau Anda bertepuk tangan karena ini adalah penutupan seluruh segmen satu kita. Silakan. Bapak dan Ibu sekalian, tenang. Bapak dan Ibu sekalian, penonton dimanapun Anda berada, netizen lagi-lagi saya sapa. Jawaban tadi menutup segmen kita, segmen satu hari ini. Kami akan segera kembali dengan segmen berikutnya. Belum ada crossfire, kita tunggu pada segmen-segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Hadirin penonton, kini kita masuk ke sesi kedua. Kita masuk ke sesi kedua. Di bagian ini akan ada pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing pasangan kandidat dalam waktu tertentu. Perbedaannya adalah kemudian jawaban-jawaban tersebut akan harus saling ditanggapi oleh pasangan kandidat lainnya yang pada intinya boleh melakukan kritik ataupun argumen jika berbeda ataupun menunjukkan dengan lebih jelas mengapa program yang dimiliki lebih unggul dibanding yang lainnya. Sudah jelas para paslon? Baik. Hadirin, inilah sesi kedua. Kita dengarkan dulu pertanyaannya. Rasio ketimpangan antara yang kaya dan miskin di Jakarta adalah salah satu yang tertinggi di Indonesia. Tingkat kemiskinan sendiri juga relatif masih belum bergerak turun. Pertanyaannya kepada paslon nomor 1. Dalam waktu 2 menit, jelaskan langkah yang akan Anda ambil untuk solusi masalah tersebut, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi dominasi penguasaan aset agar ketimpangan dan kemiskinan bisa secara konkret dikurangi. Silakan.
Benar bahwa angka kemiskinan di Jakarta masih cukup besar. Ada 360 ribu atau 128 ribu keluarga yang tergolong miskin dan kurang mampu. Disitulah mengapa Agus Silvi menawarkan program bantuan langsung sementara. Ingat, sementara. Ini artinya adalah memberikan bantuan meyakinkan keluarga miskin dapat makan. Kami berkeliling, bergerilya ke lapangan, menemui banyak masyarakat yang makan sehari-hari pun masih sulit. Yang kedua, kami ingin juga meyakinkan bahwa tidak hanya mereka diberikan bantuan sementara, tetapi secara ekonomi, secara makro, kita ingin meningkatkan pertumbuhan. Economic growth with equity, berkeadilan. Karena dengan pertumbuhan yang baik, maka akan menggerakkan, akan tercipta lebih banyak lagi lapangan pekerjaan. Disitulah kita bisa menyerap angka pengangguran terbuka saat ini dan mengurangi pengangguran. Di samping itu juga, kita memiliki bantuan atau skema bantuan dana bergulir, modal usaha tanpa bunga yang tepat sasaran dengan pendampingan dan diharapkan dapat mengembangkan UMKM sekaligus mengurangi pengangguran juga. Ini kita harapkan dapat mengurangi pengangguran cukup signifikan selama 5 tahun ke depan. Yang ketiga, kita juga ingin dengan program-program infrastruktur yang kita angkat, yaitu program rumah rakyat untuk mengatasi backlog perumahan 300 ribu unit di Jakarta. Ini harapannya juga semakin menyerap tenaga kerja. Dari program yang kami tawarkan tersebut, paling tidak ada 114 item unit usaha yang bergulir. Ini adalah sebagai ripple effects dari program-program tersebut. Dengan demikian, kita berharap bahwa pekerjaan, lapangan pekerjaan di Jakarta semakin terbuka, masyarakatnya semakin baik, memiliki daya beli yang baik pula, dengan sendirinya ketimpangan akan menurun. Kita tahu bahwa masalah ketimpangan, Gini rasio masih cukup tinggi, dan ini harus kita selesaikan dengan cara menarik simpati dari mereka yang sudah luar biasa hidupnya untuk membantu saudara-saudara kita yang lemah. Terima kasih. Saya berikan pertanyaan yang sama kepada paslon nomor 2. Dalam waktu 2 menit jelaskan langkah yang akan Anda ambil untuk solusi masalah ketimpangan sosial dan kemiskinan, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi dominasi penguasaan aset agar hal tersebut secara konkret bisa dikurangi. Silakan. Ya, memang kita akui Gini rasio di DKI lebih tinggi daripada nasional. Tapi kita jangan lupa tahun 2013 ketika kami masuk ke DKI, perbedaan Gini rasio di DKI dengan nasional itu jauh sekali, 0,43 dan 0,41. Nah, sekarang kita sudah 0,41 dan 0,4. Lalu kita juga mengatakan pengangguran juga sama. Ketika kami masuk 2013, pengangguran itu 8,3%. Sekarang jadi 6%. Nah, nasional itu hanya turun dari 5 ke 5 saja. Jadi itu yang kita harus melihat, gap yang berhasil kami turunkan begitu luar biasa. Orang bertanya, kok bisa diturunkan? Padahal Jakarta orang miskin selalu ada sama kita. Orang dari luar kota akan tetap datang, tetap terhitung miskin. Karena kami melaksanakan 6 program. Jaminan kesehatan, ini adalah tanggungan semesta. Siapapun mau masuk kelas 3, kami tanggung. Jaminan sekolah, sampai kuliah. Tahun lalu kita sediakan 18 juta yang untuk bisa lolos di perguruan tinggi negeri. Lalu jaminan perumahan, hanya 5.000 sampai 15.000 per hari. Lalu kami jaminan transportasi. Orang dengan gaji UMP yang tinggal di rumah susun tidak bayar transport. Kami telah menambah 2 kali lipat 55 trayek baru supaya ini murah. Lalu apa yang kelima? Sembako. Harga beras menurut laporan Bank Indonesia paling stabil 5 tahun terakhir. Karena kami memanfaatkan BUMD bekerja dengan baik. Memang cabai masih belum. Yang keenam, kami menawarkan modal usaha dengan pola bagi hasil. Kami modalin semua, nanti begitu dapat hasil, kurangin biaya, yang kerja dapat 80%. 20% untuk kami, yang setelah anggotanya banyak, 20% ini akan ditaruh di koperasi. Jadi kami tidak setuju melakukan bantuan langsung tunai, karena itu tidak mendidik. Kami seperti orang tua yang mendidik anak yang rajin harus kerja, yang tidak rajin tidak boleh dapat. Demikian program yang mengatasi itu semua. Saya langsung pertanyaan yang sama kepada paslon ketiga. Dalam waktu 2 menit jelaskan langkah yang akan Anda ambil untuk solusi masalah ketimpangan sosial dan kemiskinan, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi dominasi penguasaan aset agar hal tersebut bisa secara konkret berkurang. Bila tadi kita dengar pasangan calon pertama memberikan ikannya, pasangan calon kedua memberikan kailnya. Ikan dan kail baik diberikan, tapi jika kolamnya masih ada, bagian kami menyiapkan, memastikan kolamnya masih tersedia. Di sini penting,
apalah artinya ikan dan kail bila kolamnya habis. Karena itu justru yang menjadi penting bagian kita adalah kita tidak mendekati masalah kemiskinan semata-mata sebagai masalah sosial, tapi masalah peningkatan kesejahteraan. Kami bukan memerangi kemiskinan. Pendiri republik ini tak pernah mengatakan memerangi kemiskinan. Mereka mengatakan memajukan kesejahteraan umum. Mereka mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka tidak mengatakan memerangi kebodohan. Optimisme, pesan positif. Dan di sini yang kami hadirkan 44 pusat pertumbuhan ekonomi di Jakarta yang akan menumbuhkan lapangan pekerjaan. Karena itu program OKOC yang tadi disampaikan oleh Bang Sandi lebih dari sekedar menumbuhkan wirausaha. Ini adalah program untuk pertumbuhan ekonomi yang nanti akan menyiapkan lapangan pekerjaan. Yang kemudian tidak kalah penting, tidak bergantung semata-mata dari pemerintah. Jakarta adalah kota di mana perekonomian Indonesia berpusat. Kita gerakkan sektor swasta bekerja, bukan yang besar-besar saja. Sebagai contoh, Anda penjahit di kampung, maka umumnya melayani warga tetangganya. Kami siapkan programnya agar Anda menjahit di kampung, tetapi order yang Anda terima tersambung dengan perusahaan-perusahaan besar. Dengan begitu ada sambungan antara home industry dengan large scale industry. Lakukan itu di seluruh Jakarta, maka yang terjadi bukan sekedar pengentasan kemiskinan, bukan sekedar mengentaskan ketimpangan. Yang terjadi adalah maju bersama, kesejahteraan bergerak, dan insya Allah maju kotanya, bahagia warganya. Ya, pasangan pendukung-pendukung para paslon nomor 3 ditahan dulu. Kini terbuka ruang untuk para kandidat saling menanggapi. Akan dimulai dari paslon kedua. Silakan paslon kedua menanggapi pernyataan dari paslon ke 1 dan ke 3. Anda boleh melakukan kritik ataupun argumen ataupun menunjukkan dengan lebih jelas mengapa program Anda lebih unggul dibanding yang lain. Waktunya adalah 1,5 menit. Untuk paslon nomor 1, pertanyaan saya adalah bagaimana mengelola dana 10 miliar oleh RT dan RW supaya 1 miliar untuk RT dan RW, ya, supaya mereka bisa mempertanggungjawabkan dan tidak masuk penjara. Untuk paslon nomor 3, kami memberdayakan warga masyarakat yang sekarang sudah eksis ada 132 UMKM di Minang. Kita menyediakan dana 1 triliun rupiah. Sekarang bagaimana caranya menciptakan 200 ribu pengusaha-pengusaha baru dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena berdasarkan studi mengatakan bahwa binaan itu hanya 10% yang berhasil. Berarti kita membutuhkan sekitar 2 juta. Uji coba supaya 20%-nya bisa tercapai. Membutuhkan dana yang besar. Dananya diambil dari mana dan pos apa yang... Tanggapan maksud saya kepada paslon ketiga, boleh memberikan tanggapan dalam bentuk kritik atau argumen ataupun menunjukkan lebih jelas mengapa program Anda lebih unggul dibanding yang lain. Silakan tanggapan kepada paslon 2 dan paslon 1. Terima kasih. Pertanyaannya untuk Pak Jarot, angka 10% itu dari mana? Saya ini pernah membina UMKM sudah 15 tahun lebih. Angkanya kalau kita banding terbalik, kalau ada pendampingan dari 10 pengusaha yang kita create atau kita mulai, ada 80% yang sukses. Kuncinya adalah pendampingan, kuncinya adalah mentoring, kuncinya itu ada di One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship. Saya melihat ada ketidakberpihakan pada sistem sekarang, di mana yang kaya makin kaya dan yang miskin makin kecil, yang usaha besar makin besar, yang usaha kecil makin terpuruk. Nah, di sini saya melihat Ibu Nur Hayati di Bukit Duri, dia tadinya berjualan nasi uduk 12 liter sehari, tapi karena kebijakan daripada Pemprov sekarang yang tidak memastikan lahan usaha, tidak memberikan permodalan, tidak memberikan pendampingan, akhirnya dia harus terus-menerus tergerus usahanya. Ini yang membuat saya terenyuh, dan menurut saya
program kami OKOC bisa menciptakan 200 ribu lapangan pekerjaan baru. Saya punya pengalaman. Saya pernah membina beberapa komunitas. Dalam terakhir kali, dua minggu terakhir, sudah 1.500 pengusaha yang lahir melalui program OKOC. Terima kasih. Maju kotanya, bahagia warganya. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada paslon 1 untuk menanggapi. Boleh melakukan kritik sekali lagi ataupun argumen atau menjelaskan mengapa program Anda lebih unggul dibandingkan paslon yang lain, paslon 2 dan 3 dalam hal ini. Terima kasih Mbak Ira. Setahu saya sesi ini belum bertanya tetapi menanggapi tadi apa yang tadi sudah kita sampaikan. Sehingga saya ingin menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh paslon 2 dan 3. Yang pertama begini, kalau ada pemimpin yang ingin membantu rakyatnya berdasarkan konstitusi, membantu rakyat miskin dianggap membodohi, saya pikir itu tidak punya hati. Karena konstitusi kita mengatakan bantulah mereka yang sulit sekali hidupnya. Dan disinilah keterpanggilan kami untuk membantu mereka, ingat, sementara. Dan biayanya ataupun anggarannya pun sangat terukur. 400 ribu sebulan, 5 juta setahun, dikali 128 ribu, 650 miliar. Tidak ada apa-apanya dengan 70 triliun APBD kita. Tidak ada program bagi-bagi uang. Bagaimana mereka bisa memegang kail, kalau untuk ngambil ikannya pun tidak bisa. Ini adalah masalah kemanusiaan. Jangan membiarkan rakyat kita mati kelaparan karena kita tidak peduli pemimpinnya. Yang kedua, program semacam ini tidak unik di Indonesia. Negara-negara G20, baca Brazil, baca India, baca Amerika Serikat, memiliki skema seperti ini juga. Namanya bisa direct cash transfer atau food subsidy. Apapun namanya, tetapi ada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap. Dapat 18 juta setahun, hanya tidak uang kontan. Dia harus pakai kartu gesek. Untuk apa? Supaya kami monitor pakai uangnya hanya khusus untuk mereka. Lalu mereka juga berhak beli daging sapi hanya 35 ribu per kilo per bulan, ayam hanya 10 ribu, supaya gizinya baik. Naik bus gak bayar, kesehatan gak bayar. Itu yang kami namakan mendidik. Saya juga bingung, kiri kanan saya itu bilang orang tinggal di dalam sungai kok, daerah aliran sungai kok, walaupun puluhan tahun ya salah. Sebagai orang tua ya tidak menghukum mereka. Kita pindahkan tempat yang lebih layak. Bagaimana sungai mau dinormalisasi kalau tidak pindahkan rumah kumuh? Saya kira jauh lebih tidak manusiawi mengajari rakyat yang sudah salah untuk membenarkan dia hanya demi untuk memenangkan sebuah pilkada. Ini sangat bahaya, sangat bahaya. Makanya saya harap kita harus betul-betul mendidik dalam membantu. Itulah yang kami akan lakukan. Terima kasih. Sekarang saya berikan waktu untuk paslon ketiga. Silakan menanggapi apa yang disampaikan paslon 1 dan 2. Waktunya adalah 1,5 menit. Silakan. Izinkan saya mengingatkan bahwa 5 tahun yang lalu pernah ada janji. Dan janji itu mengatakan akan dibangun kampung deret di pinggir-pinggir sungai. Di mana janji itu? Di mana kontrak politik itu? Kontrak politik ditandatangani. Saya datang ke tempat yang sama, mereka sodorkan, "Pak, ini kontrak politik yang ditandatangani 5 tahun yang lalu." Saya katakan, "Kami akan laksanakan janji yang tidak ditunaikan di periode ini." Tegas, kami akan laksanakan. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang mengelola warga di tepi sungai misalnya, Jakarta bukan kota pertama. Kalicode di Jogja ada contohnya. Di Malang ada contohnya. Di mana warga diajak berdialog, warga diajak berdiskusi, dilakukan peremajaan secara bertahap. Saya punya banyak teman yang tinggal di tepi Kalicode ketika saya sekolah dulu. Saya datang lagi ke sana beberapa waktu yang lalu. Mereka semua sudah tumbuh tinggal tempat jauh dari pinggir sungai. Mengapa? Karena diberi kesempatan akses pendidikan berkualitas, dikasih kesempatan lapangan pekerjaan. Karena itu saya katakan, mengomentari apa yang disampaikan oleh paslon nomor 1, memberi sesuatu itu baik, itu baik. Tapi yang tidak kalah penting, memberikan harga diri, percaya diri bahwa mereka sejahtera bukan karena cash transfer, tapi karena mereka bisa berusaha mandiri lewat lapangan pekerjaan. Itu jawaban kita. Terima kasih. Masih ada sisa waktu sebenarnya, tetapi sudah selesai jawaban yang diberikan oleh paslon ketiga. Jawaban dari panelis tadi menutup sesi kita. Sesi berikutnya akan lebih menarik karena jawaban
Pertanyaan dan jawaban itu masing-masing akan diajukan oleh pasangan calon. Tetaplah bersama kami di debat perdana pemilihan gubernur dan wakil. Dan ini adalah sesi yang harusnya sangat menarik karena pertanyaan yang diajukan bukan berasal dari tim panelis tetapi dari para paslon sendiri. Terbuka ruang untuk saling berargumen menjual gagasan terbaik. Yang perlu saya garis bawahi adalah tema pertanyaan harus tetap dalam koridor malam ini, yaitu tentang pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta yang dapat diturunkan ke masalah sosial ekonomi tentunya, transportasi, lingkungan hidup, keamanan, serta pendidikan. Moderator berhak meminta paslon mengganti pertanyaan jika dianggap tidak sesuai atau keluar dari tema yang ditetapkan oleh KPU Jakarta. Sesi ini akan dimulai dari pertanyaan salah satu pasangan calon ke calon lainnya selama 1 menit. Kemudian calon yang ditanya memiliki waktu menjawab selama 1,5 menit. Respon ini akan ditanggapi kembali oleh pasangan calon penanya selama 1 menit. Dan terakhir kembali ditanggapi oleh paslon penjawab selama 1 menit juga. Dan kita langsung saja supaya bisa menjadi lebih mudah dipahami. Kesempatan pertama saya berikan kepada paslon 1 untuk bertanya kepada paslon 2. Waktu Anda 1 menit, silakan. Sebentar, ke paslon 2. Silakan Bu Silvi, paslon 2, ya? Paslon 1 bertanya kepada paslon kedua. Terima kasih Mbak Ira, Pak Basuki, Pak Jarot. Bapak sudah nonton film Jakarta Unfair mungkin ya? Nah, jadi saya hanya ingin bertanya Pak, itu kan tentu dokumenter yang menggambarkan derita dan nestapa dari warga Jakarta, rakyat kecil yang hidupnya sudah sangat sulit dan akhirnya tergusur ke tempat lain. Bapak punya alasan tentunya mengapa menggusur, tetapi bagaimana perasaan Bapak sebagai pemimpin sekaligus pengambil kebijakan tersebut melihat warga yang hidupnya semakin sulit begitu, semakin sulit dan akhirnya kehilangan segalanya. Mereka disegel, setelah itu harus terhempas dari kota Jakarta selama-lamanya. Akhirnya nanti pertanyaannya adalah, Jakarta ini untuk siapa? Warga yang mana yang kita ingin bahagiakan? Kita ingin kota kita cantik, tetapi bukan karena kecantikan itu kemudian ada tangis yang berlarut-larut di kota ini. Terima kasih Pak Jarot. Oke, baik. Ditahan dulu, paslon 2, Anda memiliki waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan. Ya. Ini memang satu, mungkin pasangan calon satu lihatnya hanya lokasi tertentu. Kami itu tidak pernah menggusur daerah yang tidak tinggal di dalam aliran sungai sebetulnya. Jadi kalau sekarang orang Jakarta menikmati musim La Nina saat ini, hampir semua kota negara Asia itu tenggelam karena La Nina. Tapi coba lihat Jakarta, kami mengurangi 2/3 lokasi banjir. Yang dulu di Semper saya datang itu 3 minggu tenggelam, sekarang hanya berjam-jam saja karena sudah kami kerjakan. Jadi kami bukan melakukan fisik untuk nyingkirkan orang, justru orang-orang banyak saya temuin bersyukur sekarang dia merasa keluarganya aman. Kalau dulu kau dengar suara ambulan katanya, wah ngeri, apakah anak saya yang meninggal jatuh ke sungai atau ketabrak. Tapi sekarang dia bisa bekerja dengan baik, toh ongkos juga tidak bayar. Ini sekali lagi, seolah-olah kami mengusir orang Jakarta. Yang tidak mendapat rusun itu adalah penyewa yang datang dari luar kota sebetulnya. Tapi kalau dia berKTP DKI, pasti dapat rusun. Karena rumus kami sangat sederhana, kalau rusun belum tersedia, terpaksa banjir kami biarkan tetap terjadi. Makanya jangan heran Bapak Ibu, masih ada 400 titik lebih kalau hujan masih tergenang banjir. Kenapa? Karena pembangunan rusun kami belum siap. Kalau rusun sudah siap, baru kami kerjakan. Itulah yang kami katakan manusiawi kami. Terima kasih. Baik, kini saya berikan kembali kepada paslon 1, Pak Agus dan Bu Silvi, giliran Anda menanggapi dalam waktu 1 menit apa yang sudah disampaikan paslon 2. Saya jadi bingung. Bagaimana ya dengan Bukit Duri kok bisa jadi menang ya? Itu yang saya pikirkan. Apa kemenangan itu semu atau artinya gak bermakna? Kalau jadi seorang pemimpin, saya kira mesti mengevaluasi ya, bahwa yang dilakukan ini menabrak hukum atau tidak. Dan ingat pasal 34 Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin ditanggung oleh siapa? Negara. Dan akibat itu
menggusur, tak pernah memikirkan dampaknya, siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, disinilah dibutuhkan komitmen seorang pemimpin, pemimpin yang punya hati, pemimpin yang memikirkan rakyatnya mesti sejahtera. Makasih. Waktunya masih tersisa. Baik, saya langsung saja kepada Pak Basuki dan Pak Jarot, silakan menanggapi kembali. Waktunya adalah selama 1 menit. Karena tadi udah dari saya mulai saja. Kadang-kadang kalau saya baca berita ya, Ibu Sirvi, saya juga bingung. Waktu datang ke Krukut Januari, dia bilang, warga harus cerdas. Kita gusur, bukan gusur, kita menata. Sementara pasangan calon gubernur bilang, kami tidak menggusur, kami tidak mau pindahkan, kita mau bikin agak rumahnya terapung. Saya enggak ngerti bagaimana sungai yang tadinya 30 meter sekarang tinggal 5 meter, bagaimana mau dibalikin 30 meter tanpa merobohkan bangunan yang tidak layak itu. Tapi ya sudahlah, namanya juga pengen jadi gubernur kan, kita juga maklum, kami petahana kan, kita juga maklum. Tapi saya sangat berharap siapapun yang jadi gubernur, rakyat itu diedukasi lah, jangan dibodohi. Kita pengen menang, tapi kita menang dengan elegan, rakyatnya jadi cerdas. Saya kira itu yang kita sampaikan. Terima kasih. Baik. Para paslon dan juga penonton hadirin sekalian, kita tenang dulu, kita tenang dulu. Kita masuk kepada putaran kedua di segmen ini. Kali ini saya berikan kesempatan kepada paslon 2 bertanya kepada paslon 3. Silakan. Pertanyaan disampaikan, waktu Anda adalah 1 menit. Paslon 2, Pak Basuki dan Pak Jarot, silakan bertanya kepada Pak Anies dan Pak Sandiaga. Waktunya 1 menit. Terima kasih. Untuk paslon nomor 3, kita lagi fokus membangun masalah infrastruktur transportasi. Karena kita yakin transportasi di Jakarta itu hanya bisa, salah satu yang paling utama adalah membangun transportasi berbasis rel, transportasi massal, serta membatasi ya mobil-mobil masuk ke Jakarta ya, supaya mereka menggunakan transportasi massal. Sekarang bagaimana logikanya kalau sampai moratorium mobil mewah tidak boleh masuk? Justru kalau seperti ini yang terjadi adalah mobil-mobil murah yang ramah lingkungan yang tak masuk dan Jakarta akan macet ya. Apakah solusi seperti ini memang bisa memecahkan persoalan kemacetan di Jakarta? Terima kasih. Baik, sebentar Pak Sandiaga. Paslon 3, Anda memiliki waktu 1,5 menit. Kita tunggu dulu waktunya. Ya, Anda memiliki waktu 1,5 menit. Dilakukan oleh orang-orang yang punya banyak banget duit. Kita ngelihat bagaimana Transjakarta sudah meningkat dari segi kapasitasnya, tapi dari segi jumlah penumpang masih naiknya hanya 6%. Di sini butuhnya edukasi, dan edukasi itu perlu daya picu, daya kejut. Kalau saya mengirim pesan bahwa orang yang bisa bayar mobil 3 miliar juga naik kendaraan umum, itu efeknya luar biasa. Saya melihat bagaimana kalau selebriti, bagaimana kalau pengusaha-pengusaha sukses, bagaimana juga kalau pejabat-pejabat seperti Pak Basuki dan Pak Jarot juga naik kendaraan umum, ini akan membuat sebuah percepatan dalam membangun transportasi kita yang lebih baik. Yang kami kejar adalah bagaimana mengubah pola pikir. Bagaimana pola pikir kita dari selama ini kelas menengah yang hanya menggunakan kendaraan pribadi bisa beralih menggunakan kendaraan umum. Jargon-jargon itu sangat penting. Kenapa? Kalau kita mengedepankan to lead by example, leading adalah memberikan contoh, memimpin dengan memberikan contoh. Insya Allah kita akan ubah cara pola perkiraan anak muda dan ke depan kelas menengah menggunakan kendaraan umum. Terima kasih. Paslon 2, kini giliran Anda kembali untuk menanggapi dan waktu 1 menit. Silakan Pak Basuki dan Pak Jarot. Apa yang disampaikan paslon 3? Pak Sandi, terima kasih. Sistem transportasi yang kita bangun di Jakarta adalah sistem subsidi silang. Mereka-mereka yang mau naik kendaraan umum, kendaraan massal dengan harga yang murah, 3.500, dan bahkan mereka itu dikasih beberapa bebas gratis. Pemegang KJP gratis,
buruh dengan UMP gratis, lansia gratis, gitu ya. Jadi ini adalah hasil dari apa yang kita kumpulkan dari pajak. Pajak yang didapat dari mobil-mobil mewah tadi. Kalau orang kaya masuk, lebih baik kita terapkan jalan berbayar. Dengan cara seperti itu, maka pertumbuhan motor di Jakarta akan bisa kita tekan. Sekarang 4.500 motor tiap hari, 1.600 mobil tiap hari, setahun jutaan. Ini menambah kemacetan. Begitu Mas Sandi, terima kasih. Kita tunggu dulu waktunya habis, baiklah. Paslon 3 kembali, tanggapan Anda 1 menit. Mari coba kita ingat, kapan kali terakhir rute di Jakarta distrukturkan? Masyarakat Jakarta sudah tumbuh berkembang, rute transportasi kita sudah beberapa dekade ini tak mengalami perubahan. Karena itu salah satu yang justru akan ditonjolkan adalah angkutan massal yang nyaman, Rp5.000 dari mana saja ke mana saja sebagai tiket terusan dan terintegrasi. Bayangkan seperti pembuluh darah. Bayangkan seperti pembuluh darah di badan kita, di mana angkutan massal menjangkau ke semua titik, dari mulai Transjakarta, MRT, muncul yang lebih kecil, bus, minibus, sampai mikrolet, sampai angkot, tergantung wilayahnya. Apa yang terjadi? Kita mengintegrasikan sistem transportasi. Lalu yang tidak kalah penting, ongkos salah satu yang besar untuk pendidikan adalah transport. Siswa di Jakarta Rp0 untuk transportasi berangkat dan pulang sekolah. Ya. Waktunya habis. Baiklah, sekarang hadirin penonton paslon, kita masuk ke putaran terakhir di segmen ini. Kesempatan bertanya diberikan kepada pasangan calon ketiga. Silakan bertanya kepada pasangan calon satu. Waktu Anda adalah 1 menit. Pak Anies, Pak Sandi, silakan bertanya kepada pasangan nomor urut 1. Waktunya adalah 1 menit. Salah satu tantangan terbesar di Jakarta adalah memastikan bahwa kesempatan kerja yang ada di Jakarta bisa dinikmati oleh warga Jakarta. Kesempatan yang ada di Jakarta bukan justru dinikmati oleh orang lain. Lapangan pekerjaan kita siapkan dan kita pastikan bahwa setiap lapangan pekerjaan yang tumbuh, dia memprioritaskan warga Jakarta. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor satu, bagaimana cara Pak Agus bisa mengoptimalkan tim Pora untuk memastikan bahwa warga di Jakarta tidak kalah dibandingkan mereka yang datang dari luar Jakarta. Silakan. Baik, kita tunggu dulu waktunya, perhitungan waktunya. Ya, kelihatannya sudah bisa dimulai. Pasangan calon pertama, Pak Agus, Bu Silvi, silakan punya waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih pasangan calon ketiga. Itu sebabnya kenapa kami ingin mengadakan empowerment, pemberdayaan kepada masyarakat. Kita lihat sekarang, kalau saya pernah ke Muara Kamal, mereka sangat bingung, pekerjaan mereka tidak ada, dan mereka bertanya bahwa bagaimana dengan bekerja ini. Terus kemudian saya melihat ada setumpuk kerang hijau yang diolah. Saya bertanya, saya mengatakan begini, insya Allah apabila amanah itu sampai kepada kami, kami akan menyiapkan yang namanya bantuan modal bergulir 50 juta per unit usaha dan 0% untuk bunganya. Ini bukan hanya untuk tidak diolah, tapi bergulir. Dan kemudian hasilnya ini akan terlihat, siapa yang akan kontrol? Masyarakat itu sendiri. Ingat saya katakan bahwa bantuan modal bergulir ini untuk sementara untuk mengatasi. Dengan demikian maka lingkungan di sana bisa membuka kesempatan pekerjaan, termasuk dana yang 1M untuk RW. Bisa dibayangkan kalau ini dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat, maka saya hampir yakin bahwa masyarakat Jakarta makin terbuka luas pekerjaannya dan makin inovatif. Apalagi kalau yang namanya pedagang kaki lima kita manfaatkan, ada pasar Sabtu Minggu, maka mereka akan bergerak dan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat. Terima kasih. Baik. Paslon 3. Paslon 3, kini giliran Anda untuk menanggapi dalam waktu 1 menit apa yang telah disampaikan tadi. Jawaban Ibu Silvi menarik, tapi enggak nyambung, Bu.
Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengoptimalkan timpora, pengawasan orang asing. Jakarta begitu banyak orang yang datang. Saya katakan tadi begitu banyak, Jakarta sering datang bukan hanya dari luar kota Jakarta, tapi tim orang asing. Ibu Silvi berada di birokrasi. Ibu Silvi seharusnya mengetahui ini semua. Ibu Silvi bagian dari pemerintahan. Karena itu saya ingin garis bawahi, kalau kita malah justru akan memperhatikan, satu, RT RW akan kita kembalikan perannya. RT RW yang dipangkas sekarang untuk pengurusan KTP kita pastikan. Yang kedua, pengawasan melekat di setiap wilayah, sehingga memastikan mereka yang berkarya di Jakarta adalah mereka yang memiliki dokumen-dokumen lengkap. Karena sekarang berdatangan mereka dari luar mengambil manfaat di Jakarta dan merugikan warga Jakarta. Timpora akan kita optimalkan pemerannya. Pak Anies, berikutnya paslon 1 silakan menanggapi kembali selama 1 menit. Silakan. Terima kasih Pak Anies. Pertama, tentu saya kan punya 2 segmen. Yang pertama adalah bagaimana menjawab tentang kesempatan kerja. Karena itulah saya betul-betul berpikir bahwa masyarakat Jakarta butuh lapangan pekerjaan. Pengawasan orang asing. Saya mantan Kepala Dinas Kependudukan DKI Jakarta. Saya tahu bagaimana dokumen-dokumen kependudukan ini paling penting untuk diawasi. Ketika orang asing datang, mulai dari mereka masuk, terus kita lihat lagi bagaimana dokumen-dokumen kependudukan itu apakah sudah memenuhi persyaratan. Dan yang paling penting lagi, ini yang sering kali terjadi, kita sekarang sudah punya elektronik KTP atau e-KTP. Sekarang kami juga punya, kami ingin melakukan hal yang sama, yaitu artinya kita lebih meningkatkan lagi satu Jakarta, ini kartu kita yang semua dokumen-dokumen kependudukan ada di sini. Dan nanti kita akan lihat apakah orang asing itu tepat. Waktunya habis, Bu Silvi. Para paslon, penonton, hadirin, jawaban tadi dari paslon pertama mengakhiri sesi keempat. Dan kami akan segera kembali dengan sesi berikutnya, masih dengan pola yang sama, kepada paslon pertama. Untuk itu saya berikan waktu kepada paslon kedua selama 1 menit bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Silakan. Ya, saya mau tanya. Saya juga heran, hasil audit terakhir namanya dana bergulir itu sudah di stop. Karena di zaman Bu Silvi masih jadi wali kota, Pak Fouke masih gubernur, itu macet ratusan miliar. Dan beberapa penerima dana bergulir ini masuk penjara. Makanya saya dievaluasi, kami kembalikan evaluasi kepada Bank DKI. Nah, kami tidak mengerti bagaimana caranya. Lalu tadi juga pasangan salon satu katakan meluncurkan kartu satu Jakarta. Kami sudah luncurkan dengan Bank Indonesia Juni tahun lalu, nama itu kartu Jakarta One. Namanya non tunai, kartu non tunai terintegrasi itu tidak bisa sembarang buat nama tanpa persetujuan Bank Indonesia. Jadi saya bingung bagaimana pasangan nomor satu mengeluarkan program-program, ide-ide yang sebetulnya bertentangan dengan aturan dan lebih baik mengcopy kami bolak-balik nama. Nggak bisa. Masih saya mau tanyakan solusinya seperti apa. Terima kasih. Baik, langsung saja kepada pendukung paslon kedua. Paslon satu, Anda memiliki waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan. Itu sebabnya saya mengeluarkan satu Jakarta. Kenapa? Karena saya melihat sendiri. Saya tahu betul di dalam belum jalan. Karena itulah saya mengatakan, saya sudah siapkan aplikasi ini dan saya sudah siapkan apa yang perlu dilengkapi. Bicara di sini kartu Jakarta Pintar, di sini ada education report. Bicara KJS ada medical report. Bicara transportasi, bicara bagaimana ini juga bisa menjadi ATM, dan yang paling penting lagi kita enggak repot. Data semua berada di sini. Dan saya yakin bahwa kalau kita memiliki satu Jakarta ini, sekali lagi, bukan hanya melaunching, tetapi realisasinya. Terbukti KJP saja banyak keluhan. Kenapa sampai terlambat KJP? Kenapa orang harus sengsara? Padahal pendidikan itu adalah tanggung jawab pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Disinilah yang saya ingin, kenapa kita sepakat
Mas Agus dengan saya, Mpok Silvi, ingin mengeluarkan satu Jakarta yang akan terrealisasi dengan nyata, bukan sekedar melaunching saja dan kemudian mengeksposnya dalam media sosial, tapi kenyataannya tak berguna. Mudah-mudahan ini menjadi solusi terbaik untuk warga Jakarta yang makin insya Allah sejahtera. Insya Allah kami amanah. Kita tahan dari pendukung paslon 1. Pendukung paslon 1, saya berikan kesempatan kepada paslon 2 untuk menanggapi dalam waktu 1 menit. Itu yang saya sampaikan, saya bilang pasangan nomor 1 ini kelihatan tidak ngerti peraturan keuangan. Kita kan kerjasama dengan OJK juga, kami ingin seluruh Jakarta ini cashless society. Makanya OJK dengan BI mengeluarkan rekening bank, nama itu Tabunganku. Setor 20.000 di bank besar boleh buka rekening. Nah, kenapa kartu Jakarta One itu sudah jalan? Ini soal cetak saja. Kenapa BI memberikan izin pada kami? Karena kami sudah punya database. Semua KJP ada 692.000 pemegang. Semua pemegang rumah susun, semua yang naik bus Transjakarta, semua UMKM, semua PKL-PKL itu sudah kami daftarkan. Nah, karena itulah BI mengizinkan kami menerbitkan kartu Jakarta One, dan bank-bank yang lain sudah MOU dengan kami, baik BCA, Mandiri, mereka mendukung. Backbone-nya siapa? Bank DKI. Tapi datanya ada di Dinas Kominfo. Jadi saya kira kurang mengerti peraturan keuangan. Waktunya habis. Baik. Paslon 1 langsung saja. Paslon 1, Anda dapat menanggapi kembali selama 1 menit. Inilah masalahnya. Pemimpin yang selalu curiga dengan rakyatnya sendiri. Pertama tadi pertanyaannya, bagaimana meyakinkan agar masyarakat tidak masuk penjara? Selalu ataknya bagaimana masyarakat tidak masuk penjara? Bagaimana pertanyaannya kalau mereka berhasil? Tidak pernah ditanyakan. Tadi pemberdayaan RT RW 1 miliar Pak Jarod pertama-tama menyampaikan pertanyaan tadi seperti itu. Pak Basuki juga menyampaikan, bagaimana nanti untuk bantuan modal usaha atau dana bergulir? Tetapi yang perlu kita yakin di sini adalah tujuannya benar, membantu mengembangkan UMKM. Kami bergerilya selama 3 bulan, semua mengatakan kami sulit modalnya Pak, kami tidak diperhatikan. Kami berkeliling juga, semua komunitas RTW mengatakan kami tidak diperankan sebagaimana mestinya. Kami ingin berinisiatif, kami tahu lingkungan kami puluhan tahun hingga di sini. Dan itulah mengapa kami ingin berdayakan RTW, karena kami yakin bersama rakyat Jakarta akan maju. Baik, itu tadi tanggapan. Tolong pendukung nomor 1 ditahan, kita akan lanjut. Baiklah, tadi tanggapan dari paslon 1 mengakhiri putaran pertama, kita akan lanjut. Saya tidak akan melanjutkan kalau belum diam dari para pendukung pasangan calon. Baik, saya akan lanjutkan kepada putaran selanjutnya di segmen ini. Kesempatan bertanya diberikan kepada pasangan calon ketiga. Silakan bertanya kepada pasangan calon kedua, waktu Anda 1 menit. Silakan. Bicara tentang sosial ekonomi adalah bicara tentang manusia, dan artinya kita meningkatkan mutu manusianya. Sudah berkali-kali garis bawahi, kami mengatakan berkali-kali sejak dulu, konsentrasi pada manusia, pada manusia. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Justru yang harus ditonjolkan adalah pembangunan kualitas manusia. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor 2 adalah, apa strategi untuk meningkatkan mutu manusia di Jakarta? Apa strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Jakarta? Silakan. Ya, baik, silakan paslon 2, Anda memiliki waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di dalam visi misi program kami, yang dimaksud dari pasangan calon 3 itu bukan strategi. Kalau strategi kami itu adalah transparansi, non tunai, tapi kami namanya kebijakan. Kebijakan kami, apapun yang dipikirkan, dirancang, dianggarkan, harus membuat penuh otak, perut, dan dompet warga DKI. Nah, di sinilah perbedaannya. Pasangan ini mengatakan kami hanya membangun fisik, jembatan, segala macam. Bukan, karena kami ingin memperbaiki orang. Orang bagaimana mau sekolah, gimana mau beribadah, kalau tempatnya banjir sampai 3 minggu. Karena itulah kami membangun fisik, seed pile, danau, membuat sungai yang rapi. Jadi ini bukan dilihat benda mati,
Ketika kita melihat sebuah taman, ruang terbuka, publik terbuka, ramah hijau, ini benda mati, iya, tapi ini dikaji dengan pemetaan sosial supaya orang dari janin sampai lansia betah di sana. Nah makanya kalau kita hanya mengatakan membangun manusia, tidak ada bangun benda matinya, ya, visinya jelas terukur, ya harus membangun, harus ada fisik supaya sumber daya manusia ini tercapai. Nah saya kira pasal nomor 3 memang gayanya mungkin dosen gitu ya. Waktunya habis, Pak Basuki. Baik, ini paslon 3, giliran Anda menanggapi pendukung paslon 2. Paslon 3, giliran Anda menanggapi dan waktu 1 menit, silakan. Saya rasa sederhana, pertanyaannya bagaimana membangun manusia? Jawabannya nggak nyambung sama sekali. Karena itu. Pendukung paslon 3. Karena itu Pak Basuki, jangan hanya kerja. Harus punya gagasan, harus punya kata-kata. Karena dua itu memberikan narasi. Dan Bung Karno mengatakan, banyak bicara, banyak bekerja. Bukan hanya banyak bekerja tanpa bicara. Tugas pemimpin mengirimkan pesan, dan itu menggunakan kata-kata. Kalau Anda meremehkan kata-kata, maka Anda akan memecah belah warga Jakarta. Hormati kata-kata. Nah saya segera bawahi, bangun pendidikan ini penting. Kenapa? Karena kami melihat pendidikan lebih dari sekedar soal persekolahan. Salah satu masalah transportasi di Jakarta adalah karena para pengemudi tak pernah mengalami proses pendidikan peningkatan mutu profesi. Kami akan melihat pendidikan lebih luas dari soal habis, sekolah. Pak Anies. Terima kasih. Ya. Langsung saja ditahan pendukung paslon 3. Oke. Para pendukung, kita tenang untuk kita bisa melanjutkan sesi ini. Terima kasih. Langsung paslon 2, Anda dapat menanggapi kembali selama 1 menit. Ya itu yang saya sampaikan, bahwa tidak mungkin untuk mencapai sebuah tujuan tidak membangun infrastrukturnya. Misal kita bicara soal sopir bus. Nah kami melakukan apa? Transjakarta mengambil alih semua, tetapi sopir yang kerja di bawah Transjakarta walaupun tetap milik swasta, kami bayar rupiah per kilometer, dapat 2 kali UMP. Karena kami sadar perusahaan yang lama itu tidak mampu menggaji 2 kali UMP. Dan apalagi yang kami katakan, visi kami terukur dengan angka. Apa angka itu? Itu indeks pembangunan manusia. Makanya jangan heran Jakarta nomor 1. Malahan kita terima 4 piagam dari Bappenas. Belum pernah di Republik ini sebuah provinsi mendapatkan 4 piagam sekaligus dalam hal pembangunan manusia. Dan itu diperoleh oleh DKI. Terima kasih. Baik, waktunya sudah cukup. Harap tenang pendukung paslon kedua. Ya. Hadirin yang ada di ruangan ini, saya tahu situasinya mulai panas, tapi kita tetap mengacu kepada tata tertib supaya jalannya memang lebih lancar dan kita sesuai waktu seperti yang kita sepakati di awal. Baik, kita langsung saja masuk ke putaran terakhir di segmen kelima ini. Kesempatan bertanya saya berikan kepada pasangan calon pertama. Silakan bertanya kepada pasangan calon ketiga. Waktu Anda 1 menit dari saat dimulai. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Menteri, Pak Anies. Saya ingin bertanya, bagaimana menurut Bapak bahwa Jakarta ini kok ketegangan sosial, keamanan, kriminalitas boleh dikatakan termasuk yang terburuk di kota-kota besar di dunia. Bapak kebetulan sebagai seorang pendidik tentu punya kisi-kisi yang baik bagaimana supaya ketegangan sosial, kriminalitas tidak meningkat, sehingga kita betul-betul pingin Jakarta ini nyaman, aman, kemudian tidak terganggu, tidak ada pelecehan, kemudian juga bagaimana masyarakat ini juga ya merasa Jakarta ini layak untuk dihuni. Terima kasih. Baik, waktunya kurang dari yang ditetapkan, tapi kita bisa langsung saja kepada paslon 3. Anda memiliki waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, kita mari sadari hadirnya pemimpin adalah untuk
bisa membuat suasana bersama bagi semua, persatuan. Karena itu pemimpin justru harus bisa berdialog dengan semua, berbicara dengan semua. Karena saya ingin garis bawahi, damai bukan ditandai dengan tiadanya kekerasan, damai ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Dan ini bukan teori, justru ini adalah aplikasi praktek. Karena itu yang dimunculkan nomor satu, lapangan pekerjaan bagi semua. Lapangan pekerjaan membuat orang memiliki karya, memiliki harga diri. Yang kedua, memastikan interaksi antar warga terbangun dengan baik. Di seluruh wilayah Jakarta dibangun interaksi. Lewat apa? Kegiatan olahraga, kegiatan kesenian di tiap kampung-kampung di Jakarta, kegiatan kebudayaan. Jakarta menjadi kota yang hidup, warganya berinteraksi satu sama lain di tingkat yang paling bawah. Yang tidak kalah penting, di tingkat Jakarta sendiri, kita akan pastikan bahwa Jakarta bukan saja milik mereka yang di atas, tapi milik semua. Kita akan tegas untuk urusan penggusuran, tegas. Tapi untuk urusan prostitusi, Alexis lemah. Kita akan tegas menghadapi mereka. Dan ini adalah cara kita. Waktunya habis, Pak Anies. Langsung saja saya minta kembali kepada Paslon 1. Ditahan, tadi kita sudah sepakat para pendukung Paslon 3 harap ditahan. Kita berikan waktu kepada Paslon 1 untuk kembali menanggapi dalam waktu 1 menit. Silakan. Terima kasih, Pak Anies. Tadi sudah dijelaskan mengapa dan apa saja alasan yang memungkinkan terjadinya ketegangan sosial dan kriminalitas. Pertanyaan kami sebenarnya adalah bagaimana cara Bapak jika terpilih menjadi gubernur ya untuk meyakinkan bahwa keamanan di Kota Jakarta ini terjaga dari kriminalitas, dari aksi-aksi yang radikal, ancaman secara fisik, security dalam arti besar dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun Jakarta sebagai kota megapolitan yang kita tahu dengan segala kompleksitasnya, kita bisa membandingkan Jakarta dengan New York dan lain sebagainya. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga Jakarta semakin aman, orang datang itu benar-benar nyaman karena ingin mencari pendidikan yang baik, ingin bekerja yang baik, dan terhindar dari segala bentuk ancaman yang menghantui mereka sehari-hari. Disinilah kita ingin mendengarkan bagaimana secara teknis ataupun operasi yang... Pak Agus, waktunya habis. Paslon 3, silakan menanggapi dalam waktu 1 menit. Pelanggaran hukum akan berulang jika dibiarkan. Pelanggaran hukum harus dihadapi dengan tindakan hukuman yang tegas. Saya dan Bang Sandi bukan bagian dari masalah. Kami tidak punya kaitan dengan persoalan masa lalu di kota ini. Justru kebaruan yang kami tawarkan adalah kebaruan yang sanggup berhadapan dengan siapa saja tanpa kompromi, dengan keyakinan, transparansi, kebenaran di pihak kami. Karena itu yakinlah, 10 tahun kita pernah mengalami Indonesia dipimpin di mana suasananya justru orang yang melanggar didiamkan. Kami bukan bagian dari itu. Kami justru bagian dari yang ingin memastikan di Jakarta, Anda melanggar, Anda dihukum. Anda pikiran berbeda, kita berdialog. Tapi kalau Anda memaksakan pikiran, Anda berhadapan dengan hukum. Dan kami nol kompromi pada pelanggar hukum, siapapun juga, dimanapun juga, kapanpun waktunya juga. Waktunya habis, baik. Baik, silahkan kalau dari para pendukung pasangan calon, kita boleh tepuk tangan karena ini adalah akhir dari sesi kelima. Mengakhiri sekian, ternyata belum mampu mendorong kualitas lulusan yang mampu bersaing bahkan untuk tingkat regional sekalipun. Hal ini muncul dari hasil survei beberapa lembaga internasional. Yang dimaksudkan sebagai pertanyaan dalam waktu 2 menit, sampaikan langkah konkret yang akan Anda lakukan beserta indikator keberhasilan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu untuk menjawab tantangan pembentukan karakter siswa serta mengejar ketertinggalan mutu lulusan di DKI Jakarta. Pasangan calon kedua, silakan. Mengenai pendidikan, yang kami perlu lakukan sekarang adalah bagaimana membuat angka partisipasi
murni itu meningkat. Makanya kemarin tahun dibandingkan kita sudah naik lebih tinggi daripada nasional. Kita juga terus melatih para guru, sehingga kita harapkan 5 tahun ke depan kita bisa masuk 30 besar dari sistem yang ada di dunia. Ini yang kita akan lakukan, terus terus sertifikasi. Nah, bagi kami sebagai penutup, kami memiliki visi, misi, program, semua terukur dengan angka. Sebetulnya bagi kami, kami suka debat seperti ini. Kami mengharapkan ada masukan-masukan yang baru, yang baik untuk kami memperbaiki jika kami diberikan kepercayaan kembali. Tapi terus terang deh, tadi saya mencatat beberapa hal. Banyak sekali hal yang disampaikan itu bukanlah sesuatu hal yang baru. Misalnya ketika mengatakan mesti ada pusat olahraga, pusat budaya, kami telah menyelesaikan 188 lokasi ruang publik terpadu ramah anak lengkap dengan pusat olahraganya. Ketika Pak Anies mengatakan tidak berani menutup Alexis, wah, kami sudah menutup stadium dan Miles. Begitu ketemu narkoba, kami tutup. Nah, disayangkan ketika Pak Buas cukup dekat dengan saya, kirim surat kepada Pak Anies waktu jadi Menteri Pendidikan untuk kerjasama masukkan dalam kurikulum anti narkoba, ditolak dari Pak Menteri waktu itu. Ini juga sedikit masalah. Nah, jadi bagi kami tentu perjuangan kami jadi Gubernur DKI itu bukan hafalan, bukan juga retorika. Ini membutuhkan visi misi yang terukur dan dikerjakan, diimplementasikan. Karena itu perjuangan kami ini belum selesai. Kami ikut ini untuk apa? Untuk minta izin kepada warga DKI supaya kami menyelesaikan perjuangan kami yang belum selesai ini. Baik, itu tadi jawaban dari paslon kedua. Dari pendukung paslon kedua, ingat kita masih punya kesempatan untuk paslon yang lain. Saya berikan kesempatan kepada paslon ketiga dalam waktu 2 menit sampaikan langkah konkret yang akan Anda lakukan beserta indikator keberhasilan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu untuk menjawab tantangan pembentukan karakter serta mengejar ketertinggalan mutu lulusan di DKI Jakarta. Begitu kita berbicara mengenai meningkatkan mutu pendidikan, maka bukan hanya sekedar persekolahan. Tentu sekolah harus dibereskan, tapi jangan lupa visi menjadi penting. Tadi dikatakan visinya penting. Visinya bicara tentang, tadi saya catat, perut, otak, dan dompet. Di sana tak ada moral, di sana tak ada karakter, di sana tak ada nilai. Justru yang mau kita bangun adalah iman, takwa, akhlak. Karena yang dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia adalah pendidikan yang menumbuhkan karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral artinya jujur, ikhlas, tuntas, beriman. Tetapi karakter kinerja, kerja keras, kerja tuntas. Pendidikan bukan sekedar penyiapan kepekerjaan. Pendidikan bukan sekedar angka partisipasi. Pendidikan adalah soal menumbuhkan akhlak, menumbuhkan karakter. Karena itu yang kita lakukan di sekolah akan ada program penumbuhan karakter. Tapi yang tidak kalah penting di lingkungan. Kita akan tetapkan lingkungan menjadi lingkungan belajar. Maghrib sampai Isya bagi yang Muslim mengaji. Jam 7 sampai jam 9 kita akan gunakan menjadi jam belajar bagi seluruh peserta didik di Jakarta. Anak-anak belajar, dan kami akan undang para profesional, para mahasiswa, mari turun ke kampung-kampung, jadilah saudara bagi adik-adikmu, bimbinglah mereka belajar di sore hari. Dan apa yang terjadi? Membangun karakter, membangun akhlak bukan program. Membangun karakter menjadi gerakan. Sekota ini akan tumbuh karakternya, akan tumbuh menjadi kota di mana warganya merasakan kebahagiaan karena satu sama lain saling menunjukkan karakter yang mulia. Kepemimpinan tak hanya fokus pada material, tapi fokus pada moral bangsa. Manis, waktu habis. Ya. Kini giliran kami berikan kepada paslon pertama dalam waktu 2 menit sampaikan langkah konkret yang akan dilakukan beserta indikator keberhasilan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu guna menjawab tantangan pembentukan karakter serta mengejar ketertinggalan mutu lulusan di DKI Jakarta. Saya suka sekali pertanyaan ini. Bagaimana membangun karakter Jakarta, masyarakat Jakarta? Sebelum kita jauh berbicara tentang program, kurikulum, sekolah,
pendidikan formal, terlebih dahulu lihatlah diri kita sendiri. Sebagai pemimpin harus bisa menunjukkan memiliki karakter yang baik, yang bisa menjadi contoh yang baik, menjaga harmoni, toleransi di atas perbedaan, menjaga persatuan tanpa harus menjadi homogen. Ini adalah kekuatan bangsa kita, ini adalah kekuatan Jakarta kita. Kita ingin menjadi kota, ingin menjadi bangsa yang benar-benar memiliki karakter.